Ke pergok simpan foto Natasha Rizky di kamar, Desta mendadak tanya soal rujuk ke Habib Jafar. Perceraian Desta dan Natasha Rizky tampaknya masih membuat banyak pihak gagal move on. Tak heran jika banyak yang mendorong keduanya untuk kembali rujuk meski sudah hampir setahun berpisah. Desakan ini semakin kencang bergema setelah Desta kedapatan masih menyimpan foto sang mantan istri di dalam kamarnya. Foto masih lengkap, kata Desta di hadapan Tora Sudiro, seperti dikutip dari kanal YouTube The Prediksi, Kamis 23 Mei 2024. Foto yang dimaksud adalah foto keluarga Desta, Natasha, dan ketiga anak mereka. Ditegaskan oleh Desta, dirinya memang tidak bisa menghilangkan kenangan Natasha yang pernah menjalani rumah tangga selama 10 tahun dengannya. Namun permintaan rujuk ini kembali diserukan warganet setelah Desta mendadak mempertanyakan perihal rujuk kepada Habib Jafar. Potongan momen ini yang terlihat di video unggahan akun TikTok @imfiftah. Meski jawabannya sempat diumbihi dengan candaan, Habib Jafar lantas menerangkan hukum rujuk pasca bercerai. Menurutnya, seorang wanita yang sudah dijatuhi talak 3 oleh mantan suaminya, maka harus dinikahi dan digauli suami lain sebelum kembali rujuk. Kalau talak 3 harus nikah dulu dengan orang lain ya, Bib? Tanya Desta lagi. Iya, Muhalil, harus dinikahi dan disetubuhi oleh pasangan yang baru, jawab Habib Jafar. Lalu menegaskan supaya pernikahan berikutnya tidak diperlakukan layaknya formalitas belaka. Lalu, bagaimana dengan pasangan yang berpisah setelah talak 1 dan 2? Kalau talak 1, talak 2 sebelum selesai masa iddah pengen rujuk, maka tinggal rujuk aja. Bahkan, menurut para ulama, rujuknya itu bisa dengan kata-kata. Bisa dengan kata-kata yang tidak secara langsung, bisa juga dengan hubungan. Gak usah nikah lagi, ungkap Habib Jafar. Ada yang bilang harus pakai saksi ketika mengatakannya, ada yang bilang gak usah pakai saksi, sambungnya. Tapi misalnya sudah keluar akta cerai dari pengadilan? Tanya Desta. Pengadilan itu tidak menikahkan atau menceraikan orang. Pengadilan itu hanya mencatatkan pernikahan dan perceraian, tandas Habib Jafar.